Perkenalkan, nama saya Rika Satika. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kriteria 1 gelombang 2 di Universitas Negeri Medan. Hari ini saya akan melaksanakan PPL aksi 2 di SMK 2 Temanggung dengan tujuan meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam kompetensi dasar menerapkan penataan meja dengan model PJBL di SMK 2 Temanggung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik. Masih semangat ya? Masih. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Anggur. Kenapa? Sakit. Karena cuaca kita sekarang tidak panas. Ya, maka dari itu kita yang sehat harus menjaga, jangan sampai bisa ikut sakit. Jadi di sini kesehatan perlu sekali untuk kita jaga ya. Oke, mudah-mudahan teman kalian yang masih sakit itu segera disembuhkan sehingga bisa bergabung lagi dengan kita belajar. Oke, anak-anak hari ini sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Itu ketua kelas. Sudah siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, karena sesuai dengan perjanjian kita, minggu lalu kita sudah buat perjanjian ya bahwa pekan ini kita akan melaksanakan praktek. Ada beberapa yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian melaksanakan praktek, yaitu pertama jurusnya. Nah, jurusnya yang sudah terkumpul ini ya, silakan nanti dicek lagi jurusnya. Yang kalian terima itu nanti tolong
Thank you.
上次提到了。
dokter dulu, lalu aksesorisnya yaitu ada vas, ada nomor meja, sama salt and pepper. Kemudian yang pertama kita menata dinner box. Yang kedua yaitu yang pertama kita menata dinner knife dan dinner fork. Lalu kita menata BSD plate dan BSD knife. Kemudian setelah itu kita menata water bowlet. Kemudian kita menata dinner plate dan napkin. Nah, di sini setupannya yaitu untuk 5 orang. Di sini juga kita menata napkin untuk piramid. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Untuk kelompok 2 sudah cukup? Cukup. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rifa Gunajara Sabdiana dan teman saya Naila Farida. Kita akan presentasikan yang pertama kita memasang table dulu. Terus di bahasa aksesoris ada vas, table number, sama salt and pepper. Terus dilanjutkan kita menata dinner knife, dinner fork, BND plate, and BND knife. Yang selanjutnya ada dinner plate and dish. Napkin, yang terakhir water bowlet. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Cukup jelas? Enggak. Oke. Ini ya, perhatikan ini ada masukan juga. Yang perlu perhatikan sebenarnya ini napkinnya itu harus sama ya warnanya ya. Jadi tidak langsung seperti ini. Kemudian karena ini tadi ini ya, ini nggak pakai sendok lantai, tapi kalau ketika pelaksanaannya untuk dunia kerja itu juga diperhatikan. Jadi tidak berbeda-beda warnanya. Itu ya. Bisa saja dari gereja untuk masukkan apa lagunya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian. Kita praktek hari ini sudah cukup bagus sekali ya, kalian sudah bisa menerapkannya untuk materi penerapan penataan tadi sesuai dengan apa yang sudah ditayangkan di video bahwa ada kriteria dalam penataan meja itu. Yang pertama adalah untuk alat-alat seperti silver ya, yang seperti garpu, sendok dan juga pemotong itu peletakannya harus lurus ya, lurus yang depannya lurus seperti kita kayak rel kereta api ya, depannya depan samping kiri kanan juga harus lurus ya. Kemudian juga penataan berikutnya itu untuk ini yang tadi sudah sebenarnya sudah bisa dilakukan ya, terus sesuai dengan standar standar ya. Ini kan kita mengenai standar pas sesuai dengan penataannya. Yang perlu kalian perhatikan itu juga untuk napkin itu warna juga harus sama.
ada. Jadi tidak sebelah-sebelah itu ya. Kemudian juga untuk kekurangan juga dilengkapi. Seperti itu. Model napkin itu bebas ya, tidak ada kesimpulannya. Untuk hari ini kita tahu ya, ada yang masukkan nggak secara umum untuk kelompok kali? Ada masukan? Tidak ada? Cukup jelas semuanya ya? Jelas. Oke. Nah, sebelum kita tutup pertemuan kali ini, untuk pesan untuk alat dan perlengkapannya nanti di dikembalikan sesuai dengan bayaran hujan ya. Kemudian juga seperti napkin, terus kemudian alatnya juga itu juga kompornya ya, itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kembalikan ke lab seperti itu. Kemudian nanti kebersihan juga diperhatikan. Nah, ya kalau tidak ada yang mau bertanya, ada yang mau bertanya lagi nggak? Ya. Jadi itu ya kesimpulannya secara garis besarnya bahwa penataan itu harus diperhatikan alat-alat sajian di jalan, terutama adalah jumlah ya orang yang akan makan itu, karena kita akan menentukan alat dan perlengkapannya. Kalau tidak ada, berarti saya cukupkan. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan baca hamdalah bersama yuk. Bye.